Lagi dalam liputan khusus Bakti Sosial RSUD Termuardi. Seperti kita ketahui, saya berada di Kelurahan Tegalrejo, Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana saya membantu Bin Rois pembinaan kerohanian Islam RSUD Termuardi yang memberikan bantuan berupa sumur bor, pembagian sembako, dan pengobatan gratis. Yuk, mari kita saksikan langsung liputan dari Desa Tegalrejo, Kabupaten Gunung Kidul. Tentu warga Desa Tegalrejo. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Amin. Di tandon sumur ini nanti untuk 160 KK ya. Kedepannya seperti ini. Sangat gila karena senang-senang. Bahkan harus dilakukan memang setiap kali musim kemarau pasti seperti ini. Jadi setiap tahun pasti kurang air seperti ini. Kata-kata bagus dari Pak Lurah. Silakan. Alhamdulillah, tentunya kami sangat bersyukur dengan adanya wakaf mata air untuk menghasilkan air mata dari Bin Rois Dr. Muardi Solo. Dan itu lokasinya adalah di lokasi Kedudukan Tanjung RT 05. Alhamdulillah sumber airnya sangat melimpah dan bisa menyuplai kurang lebih untuk 2 RT yang terdiri dari 160-an KK. Desa Tegalrejo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan jangan lupa like, share, and comment.